kembali bersama Minato Super Ball. Dan kali ini kita akan bermain game Genshin Impact. Dan kali ini kita akan nge-review karakter yaitu si Goro. Dan sebelumnya kita sudah review yaitu Cijin. Ya, karena itu memang OP ya. Oke. Dan kita gak usah lama-lama lagi. Dan kalian 1, 2, 3 ya, oke. Dan di sini kita lihat ini semua mulai, oke. Dan di sini kita bareng sama Chongdi, sama Shogun, tapi kita tidak battle. Tapi kayak berangin, tapi kita dikit aja. Kita langsung aja yuk. Dan di sini Goro ini level 40. Dan di sini ada max HP, ada max stamina. Ada elemental mastery, ada defense, ada attack. Lumayan banget sih ya. Dan di sini kalau misalnya ya, ritingkan rate-nya 29,8, ritingkan damage-nya 158. Wow, ini cukup OP sih. Dan di sini emang kuat, tapi kurang ritingkan rate-nya. Kita harus cari yang sesuai dengan booking ya. Sebisa mungkin nih. Dan di sini kita akan sampai level 90, tapi tidak semudah itu. Jadi kalau ini yang punya ekor dan juga telinganya cukup unik banget sih ya. Oke, kita lihat ya, ada Skywall Hall. Ekoimbang balance increase critical damage-nya yaitu 20%, hit health 60%, strength itu increase more, AoE attack dealing 20%, physical attack damage can only on every 4 second. Wow, ini sangat OP. OP sih, jadi lumayan sih. Dan di sini senjata ini menggunakan ini karena Goro ini cukup OP ya ketika lainnya. Oke, kita langsung ke salah mama, kita lihat pertama. Oke, di sini ada HP yaitu attack critical damage defense attack. Walaupun ini enggak ada yang namanya critical rate, ini maka nanti aku akan cariin. Dan karena ini nggak sempet ya, bisa saya cari ini. Semua ada namanya retiket kayak begini, tadi nggak ada apa-apa, jadi mau nggak mau nanti lakuin farming. Mantap banget kan, itu dong caranya sih. Dan ini karena kalau kalian suka memakai Goro ini yaitu support. Nah, makanya dia bilang support itu supaya teliti ringin banget sih ya. Jadi mantap. Manipiket coba sih, ini bagus sih. Untuk itu jadi kan support. Next bulu, dan bulu ini ada attack, ada critical rate, ada defense, ada elemental mastery. Nah, sebenarnya kalau ini, nah kayaknya kita harus cari yang namanya critical rate sama damage-nya sih. Oke, dan di sini maka lebih kuat lagi untuk Goro ini, tetap ini cukup kuat, OP sih, GG WP sih ya. Oke, next supply. Nah, supply ini kita menggunakan energi recharge, yaitu ada HP, ada attack, ada titik damage, ada rating karet. Ini udah buat nanti ketika aku naiki rating karetnya akan bertambah banyak sih ya. Ini mantap. Oke. Oke. Next. Entah sebelum masih ada ini, jadi kita langsung aja ke tempat kelas. Nah, kelas ini sangat OP. Dan di sini ada defense, elemental mastery, critical damage, energy recharge, sama critical rate. Ini cukup kuat sih untuk
dimainkan selama gue lakuin farming sebisa mungkin sih ya. Jadi hal pemainnya kita dapat 2 sih ya, jadi cukup puas sih. Defense-nya jadi dia support, jadi makannya cukup kuat banget sih ya. Oke, lanjut kita ke sini. Nah ini kita gak boleh yang ada retika damage, sedangkan Koro ini kita membutuhkan retika red atasnya, di bawahnya retika damage, supaya apa, retika rednya akan bertambah banyak sih. Di sini banyak, tapi gak ada. Jadi maka mau nanti lakuin farming sebisa lebih mantap lagi sih ya. Dan buat kalian yang belum pahamin mengenai artifact, bunga, bulu, supply, gelas, dan juga topi, ini biar kalian pahamin apa yang aku dipitarain ya. Oke, kita langsung aja constellation-nya baru C2 ya. Jadi di sini masih ada C4, masih 4 C lagi, nanti kemungkinan mentok. Untuk Goro ini cukup kuat untuk menahani musuh-musuhnya. Oke, talent ya, kita bahas talent ya. Dan di sini kalian bisa lihat ada yang namanya normal attack raping fast flashing. Dari sini kalian bisa bahas sendiri aja ya, karena ini lumayan ya. Dan skill atribut ada panghi, jadi bilang kan bisa nembak panghi, dan juga emissionnya char, jadi bisa dengan baik dan benar ya. Oke, kita langsung aja ke skill kedua, Inusuka Road Defense. Skill damage, defense, geo damage bonus, duratnya CD 10 detik. Wow, ini OP banget sih ya. Jadi ketika menyerangannya itu, kalau skill kedua yang dia itu jadi nahan, jadi biar ini. Dan di sini ada juga power untuk Victory itu ultimate. Kenapa bilang sebut ultimate? Itu skill damage-nya 98%. Ketika collab di damage, wow, mantap. Jadi kayak gitu yang dilakukan skill-skill talent. Makanya disebut. Oke, kita udah gak ada lagi, dan di sini kalian bisa lihat ya. Nah. Oke. Nah, ini kan pakai senjata ini. Dan kita lihat waktunya masih ada enggak. Oke, kita masih ada waktu. Dan kalian melihat gameplaynya seperti apa, karena ini gue udah siapin lemah banget nih, karena ini gak ada suara, jadi mau gak mau diulang lagi. Yuk kita langsung lawan arena. Sebenarnya arena ini cukup gampang. Oke, level 40 apakah bisa atau tidak, tapi sebenarnya kemungkinan bisa sih. Gameplay dari guru. Oke, kita siapin dulu. Nah ini kalau level 40, nah kalian harus menggunakan Zoli. Nah, tahan terus. Nah, jadi kalian bisa shine down advance. Nah kan kayak gitu ya. Jadi ketika penyerangannya juga mantap. Okay. Ini gak pasti. Wow, OP sih. Nah, kalau level 40 begini, itu tuh kalian menggunakan skill ini, skill kedua. Oke, dia sudah mati. Mantap.
Ronde yang kedua gameplay dari Goronya ya. Dan masih ada tetap waktunya, emang cukup lama sih. Oke, 5 menit lagi akan berakhir dan kita lawan ini karena memang ronde kedua saja. Kenapa yang ini lepas dulu? Ini memakan waktunya lama. Nah, oke. Terus. Nah, sebenarnya kalau kalian melihat Uti, defense-nya tuh mau lihat nih. Nah, oke, mantap. Illusion shattered. Nah, gitu. There is no escape. Nah, kali ini, nah mantap. Oke. Kayak gitu, jadi ketika penyerangannya, oke, ronde yang tiga yang terakhir. Waduh, mantap banget sih. Oke, ronde ketiga terakhir, kita cek masih. Yuk, kita siap beraksi, hampir mendekat. Nah, ini dia ya, ini banyak nih. Jadi kita sampai ronde yang ketiga. Oke. Bisa? Bisa enggak ya? Ini percobaannya ya. Ini lagi rame nih. Wow. Wow. Cek. Mantap. Oke. Nah, gameplaynya begini. Nah, apakah waktunya udah shine down? Nah, akhirnya. Tapi ada satu, nah di situ. Oke, ternyata kita sudah melawan musuh. Apakah waktunya sudah oke? Dikit lagi ya, dikit lagi kita bisa tutup hari ini. Lihat gameplaynya si Goro. Wow, sangat topek sih. Oke, ini. Dan bentar lagi nyampe. Iya. Dikit lagi kita ke sana, tapi ini rame. Berapa ini? 4. Oke. Kita lawan dia. Illusion shot. There is no escape. No. Shine down. Oke. Okay. Untung aja ya. Terjebak begini. Shine down. There is no escape. Mati. Solidify. Wah, ini bikin gua reket banget sih. Oke, sudah? Oke, kita akhiri sampai di sini. Karena udah melihat gameplaynya, itu sangat bagus, OP. Lihat Goro satu ini. Dan
dikit lagi 15 menit. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton di channel Minasurba. Jangan lupa bantu support channel YouTube, dan juga itu lengkap semua karakter, dan juga apalagi dari Besarjen sama YouTube, kalian selalu supportin. Dan YouTube ini akan tembus 100.000, dan juga terakhir yaitu Besarjen bisa mencapai 1.000 atau rata-rata 5.000. Wow, oke banget ya. Terima kasih, dan kita langsung ke video baru ke Putira One Piece. Thank you.